Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Akhwati fillah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kita melanjutkan atau meneruskan kajian kita tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan di usia yang sangat penting sekali. Bahkan dapat dikatakan menentukan langkah ataupun fase-fase yang akan datang. Oleh karena itu, UNICEF di PBB mencanangkan adanya pendidikan sebelum ibtidaiyah, sebelum SD, yang mereka katakan bahwa diharuskan setiap negara untuk memberikan pendidikan minimal setahun sebelum pendidikan di SD. Artinya TK itu sekarang diwajibkan oleh dunia ada pendidikan setahun sebelum pendidikan SD. Karena melihat pentingnya fase ataupun marhalah usia ini. Demikian juga kita melihat kepada pertumbuhan anak. Maka usia, fase usia dini ini itu mengalami percepatan pertumbuhan yang tidak dimiliki oleh fase-fase yang lainnya, yang otomatis akan membutuhkan perhatian yang lebih daripada orang tua ataupun yang ada di sekitarnya dalam memperhatikan pertumbuhan mereka agar nantinya bisa siap untuk menerima pendidikan di usia tamyiznya. Karena cepat lambatnya kemampuan anak akan dipengaruhi oleh pertumbuhan pada usia-usia yang seperti ini. Usia yang banyak kita lalaikan, usia yang banyak kita tidak perhatikan, ya, sehingga hanya kita kasih makan, minum, dan sejenisnya. Yang penting apa? Diam, tidak nangis. Makanya ada bapak-bapak yang ditinggal bayi oleh istrinya, itu hanya berusaha yang simpan di dorongan apa, kata dorongan bayi itu, udah diajak jalan-jalan ke mana sampai tertidur. Saya menunjukkan bagaimana perhatian orang tua pada usia demikian ini terlalu sedikit sekali, ya, kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya, padahal inilah, ya, waktu yang paling tepat untuk orang tua menyampaikan kasih sayangnya, menyampaikan pembentukan karakter yang dimilikinya dengan nilai-nilai yang tentunya diharapkan oleh orang tua tersebut. Pada marhalah ini akan muncul sebagian sikap perilaku yang tidak diinginkan oleh kita semua. Yang kadang-kadang mengganggu orang lain. Kenapa demikian? Karena mereka belum mengerti, ya, belum mampu untuk mengerti, mengetahui mana perilaku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Bahkan mereka pun tidak tahu mana saja yang bisa memberikan apa perasaan yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang negatif, mana yang positif, sehingga muncul di sana banyak awaik atau muskilah
yang muncul pada anak-anak tersebut. Oleh karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengerti tentang awaid wal muskilat, artinya hal-hal yang menghalangi dan yang terjadi pada anak-anak, yang itu termasuk masyakil ataupun permasalahan-permasalahan mereka. Kenapa? Karena hal ini tidak hanya akan kembali kepada sang bayi saja, sang anak saja, namun juga kepada masyarakat sekitarnya. Artinya bila anak itu sejak kecil terbina dengan baik, maka akan dapatkan pengaruhnya ke masyarakat, dan sebaliknya pun demikian. Oleh karena itu, mengetahui awaiq wal muskilat, mengetahui hal-hal yang mengganggu pembinaan mereka dan juga muskilah, problem-problem yang mereka miliki di usia ini, dan menyikapi dengan benar ya, serta menerapi dengan benar apa yang mereka miliki, itu akan membutuhkan ya, sebuah analisa sebab dan juga bagaimana mengelola hal itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sang bayi, sang anak itu di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu ya, beliau menyampaikan tentang awaiq wal muskilat dalam kitab ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, at-tarbiyatu fi ayyi marhalatin minal marahil ta'tariduha aqabatun wa muskilatun. Pendidikan dalam semua marhalah itu akan mendapatkan uqubat ya. Aqabat, ya aqabat, ini jawabnya aqabat artinya halangan-halangan, wa muskilat, dan juga adanya muskilah, permasalahan-permasalahan yang ada. Wa hiya takhtalifu min marhalatin umriyatin ila marhalatin ukhra, dan dia itu berbeda-beda dari marhalah usia ke marhalah yang lainnya, artinya dari usia dini kepada usia tamyiz ke usia remaja, remaja ke usia balig, ini membutuhkan ya, ini akan mendapatkan banyak muskilah ataupun problem dan juga aqabat, halangan-halangan yang harus dihadapi agar apa? Agar mereka sukses dalam bentuk kepribadian dan akhlak mereka. Wa in kanatil marahil tatadakhalu indal atrafi, walaupun fase dengan fase yang lainnya ini saling bersambung, saya apa? Bercampur di ujungnya. Ai manatik tamasil marahil, bagian yang saling berhubungan. Usia 6-7 tahun itu bersinggungan dengan apa? Usia 7-8 tahun. Artinya ujungnya fase usia dini dengan fase sekolah ini itu ada pertemuan dan saling mempengaruhi, saling mempengaruhi keduanya. Ai manatiq iqtiraf wal ittisal, ya, bagian yang adanya apa, mendekat dan bersambung. Wa ma nusajjiluhu huna huwa ra'yu aghlabiyyun wa laysa kulliyan, yang kami catat di sini, yang kami catat di sini itu adalah pendapat aghlabi, pendapat yang mayoritas dan bukan seluruhnya. Artinya yang disampaikan adalah hal-hal yang bersifat apa? Dominasi, bukan bersifat seluruhnya. Hadza min tabi'ati mithil kadirasat, dan ini menjadi tabiat daripada pelajaran atau penelitian-penelitian yang seperti ini. Artinya khatu akhfilah, bahwa yang dosa perkara ini adalah yang aglabiyah. Ya.
Artinya dia bukan kuliah, bukan kaidah yang umum, namun yang dominan. Artinya 70% ke atas ya, itu ini benar ada pada anak-anak tersebut. Tapi juga ada sebagian yang enggak benar. Wal awa'iqu wal muskilat wal muskilatu ar-raji'atu litifli nafsihi. Bentuk halangan, rintangan dan juga problem yang kembali kepada diri anak tersebut, tu'addu min wajhin akhar min al-khasa'is wal umayizat allati yatamayyiz biha, termasuk sisi lain dari ke karakteristik dan juga keistimewaan mereka. Lakin min nahiyati salbiyah, dari sisi negatifnya. Artinya permasalahan dan juga sisi negatif pada anak-anak itu sebetulnya juga adalah kelebihan yang dimiliki sama dia. Waqad jarat adat nas, namun sudah menjadi kebiasaan orang ala tasmiyatil umur ijabiyah bil mumayyizat, untuk menamakan hal-hal yang bersifat positif sebagai mumayyizat, wa tasmiyata wa tasmiyatil umur salbiyah bil awaiq wal muskilat, dan menamakan perkara-perkara negatif dengan apa? Dengan rintangan dan masalah. Ma'anna kilal amraini minal khasais wal mumayyizat, padahal seluruhnya itu termasuk khasais wal mumayyizat. Ikhwati fillah, maksud beliau adalah ya, bahwa sisi positif yang sampaikan kemarin adalah kita enggak, dan juga nanti sisi negatif yang dimiliki oleh anak-anak itu sebetulnya adalah keistimewaan juga, keistimewaan juga yang bila kita pandang, kita pandang dengan sebuah pandangan lain. Jadi dia itulah positif sebetulnya ya, walaupun kita anggap negatif. Contohnya kita banyak lebih memandangnya, seperti misalnya kita memandang sakit, sakit itu kan negatif ya, ya sakit apa? Negatif sakit. Padahal kalau kita pandang sisi yang lainnya, itu sakit itu adalah hal yang positif, hal yang positif. Kenapa? Karena ada sana penghapusan dosa, sana ada apa namanya mengingat kita akan syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melihat bagaimana lemahnya kita sebagai manusia, sehingga kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang negatif itu sebetulnya akan dapat menjadi mumayyizat, keistimewaan pada anak bila mampu dikelola dengan baik. Ketika misalnya antum lihat anak kita itu misalnya banyak gerak, banyak apa? Gerak, apa bahasanya kita? Banyak gerak. Ada barang diambil, lempar, enggak. Ada apa? Jajak-jajak oleh anak tersebut. Itu sih apa sih? Negatif. Padahal mungkin itu adalah sih positifnya. Kenapa? Karena dia punya psikomotoriknya itu sudah lebih hebat daripada yang lainnya. Maka perlu dikembangkan sisi yang lainnya, sisi kognitifnya, sisi afektifnya, sehingga dia akhirnya apa? Bisa menjadi anak yang baik. Ya, kenapa? Karena kelemahan itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. فَمِنْ أَهَمِّ الْأَوَائِقِ وَالْمُشْكِلَاتِ أَلَّتِ تَعْتَرِدُ الْمُرَبِّي فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ مَا يَلِي. Di antara bentuk-bentuk rintangan dan juga problem atau hal-hal yang negatif pada anak-anak usia dini yang akan didapatkan oleh pendidik pada fase ini adalah yang pertama, al-kadhib, dusta, bohong.
ya. Yuhawilu tiflu ayyuhaqqiqa ba'dal ma'aribi al-khasat bihi. Anak itu, anak kecil itu akan berusaha untuk mewujudkan sebagian yang ia ingini, yang inginkan, yang khusus untuknya. Atau yukhfi athara ba'dil amal, atau menyembunyikan apa namanya bekas pengaruh sebagian amalannya, atau tasrufati ghair maqbulah, atau dia menutupi perbuatan aktivitas yang tadi enggak diterima oleh orang tuanya. Wa qad la tus'ifuhu qudratuhu lil wusuli ila makhrajin hasanin min dhalika. Dan kadang ia, kemampuan dia tidak membantu dia untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari hal tersebut. Fayakunu aqraba syai'in ilaihi wa aysaruhu alaihi wal kadhib. Fayakunu aqraba syai'in ilaihi, yang paling dekat, yang paling mudah adalah dusta. Falyakun al-murabbi ala wa'in bidzalika. Maka hendaknya pendidik harus memahami hal ini. Anak kecil itu yang ketika tahu bahwa ia punya keinginan, punya keinginan, dia bisa bohong. Contohnya, dia punya keinginan untuk pinjam HP ibunya, pengen nonton HP. Dia bisa bohong. Dia bisa menangis walaupun dia enggak bodoh nangis. Hanya untuk mendapatkan HP tersebut. HP tersebut. Atau mereka tidak mau mengakui sesuatu karena khawatir akan dimarahi oleh orang tuanya. Sehingga itu dilakukan oleh dia, oleh sang bayi tersebut, sang anak tersebut, sebetulnya bukan karena sengaja berbohong, tapi karena kemampuan dia tidak mampu membuat ia mengerti apa sih jalan keluar yang paling baik. Maka otomatis yang paling gampang adalah berbohong agar orang tuanya memberi dia yang diinginkannya, atau dia sembunyikan ya bekasnya dia. Misalnya kalau dia itu ada hal yang rusak, dia simpan di bawah kolong meja agar tidak diketahui oleh orang tuanya. Ditanya mana ini, enggak tahu, padahal dia yang nyimpan di situ. Maka seorang murabbi, sang ibu, sang bapak atau pendidik harus mengerti tentang hal tersebut. Wala yu'addu kullu ma yudli ila bihi at-tiflu min babi sidqi alladhi min ajlihi yukadzdzabu al-insanu al-kabiru al-balighu idza khalafahu. Dan tidaklah menjadikan semua yang disampaikan anak-anak itu pasti benar. Mesti jujur, yang akhirnya menjadi standar untuk mendustakan orang yang besar yang sudah balik jika menelisihinya. Jadi kalau misalnya ada dua berita, anak kecil yang bicara, orang tua yang bicara, mana yang lebih dipercaya? Anak kecil biasanya. Kata dia apa? Yang kecil itu nggak mungkin bohong, ya nggak? Hah? Jadi kita itu kalau ada yang ngomong anak kecil, tidak mungkin bohong anak kecil itu, tidak mungkin bohong. Maka orang tua yang ngomong disalahkan. Ini mungkin terjadi dengan sebab yang pertama, orang tersebut tidak paham bahwa anak kecil pun bisa berdusta. Yang kedua, karena melihat anak kecil itu dhaif, lemah, maka enggak mungkin yang lemah apa? Berani berbohong.
Sehingga kalau kakaknya ngomong begini, adiknya ngomong begitu, kata dia, kak kamu jangan bohong. Ya enggak. Adik enggak mungkin bohong. Padahal masih enggak mesti demikian. Faqad yaqussu tiflu li abihi qissatan. Kadang ada bayi atau ada anak kecil yang mengisahkan kepada bapak sebuah kisah. Wa yukhbiruhu rajul kabir as-sadiqu al-balighu bighir ma takallam bihi ibnuhu. Dan ada orang yang sudah besar, yang sadiq, yang jujur, yang sudah balik, menyampaikan kepada sang bapak tersebut berita yang tidak sama dengan yang disampaikan sang anak. Lalu fayarul ab, maka anak bapak itu melihat apa? An-natifla asdaqu, bahwa anak kecil itu lebih jujur. Ya enggak? Wa annal atfala la takdzib, bahwa anak kecil tidak mungkin dusta. Wala ta'riful kadhiba, dan tidak tahu dusta. Barubbama hadatsun bisababihi dzalika ba'du al-muskilat, dan kadang-kadang muncul dengan sebab itu sebagian permasalahan. Lakin hadza ghairu sahih, ini enggak benar. Balil kadhib inda tifli amrun sahlun, bahkan dusta pada anak kecil itu perkara yang mudah. Limadza li'annahu la yudrik qabhahu, karena dia belum tahu buruknya dusta. Wala huwa bimukallafin, dan tidak juga mukallaf. Hatta tarda'uhu az-zawajus syar'iyyatu anhu, hingga bisa membuat kapok dia larangan-larangan syariat dalam hal tersebut. Sehingga anak kecil itu kalau sudah takut, dia akan berbohong. Tidak mau, enggak mau bicara yang benar. Kenapa? Karena takut akan terkena keburukan kalau bicara jujur. Ini hanya ghalib ya, tidak semuanya, tidak semua. Tapi yang jelas kata beliau bahwa anak kecil juga bisa berbohong juga. Itu membantah sebagai orang mengatakan anak kecil enggak mungkin berbohong. Kemudian walal murabbi, maka pendidik itu ayasta'ina bil adillati wal qara'in. Yastain artinya menggunakan atau mencari dalil-dalil dan juga indikator, sehingga yatabainahu asdaqa al-asdaq al-tiflu am kadhib, sehingga jelas baginya apakah sang anak itu jujur atau dusta. Jadi kita sebagai pendidik harusnya harusnya sabar melihat kembali ada enggak di sana bukti-bukti atau indikator-indikator yang membuat kita yakin anak itu jujur atau dusta. Zalika anna maqdarat at-tifli fi ghalib al-ahyan 'ala al-kadhib al-murattab tartiban hasanan maqdiratun da'ifatun. Dan itu kenapa? Karena kemampuan anak kecil pada banyak keadaan itu untuk berdusta itu kemampuannya masih lemah, artinya tidak mampu dia itu menyusun dustanya secara urut. Dia seperti tas saja dustanya, sehingga berdusta ditanya sekali sudah ketahuan dustanya. Lain kita ya, lain
orang dewasa. Ya, orang dewasa itu kalau berdusta itu dia susun, ya, dengan apa? Dengan cermat. Satu begini, berarti begini kedua, yang ketiga begini, seterusnya. Itu kalau orang dewasa. Makanya kayak Sambo itu pintar dia bohong kan? Buat apa? Buat sebuah apa? Sebuah rekayasa dari mulai itu hanya tembak-tembakan, kemudian sampai ada apa? Pelecehan kepada keluarganya. Itu kan orang dewasa bisa begitu. Kecil gak bisa, kecil itu gak bisa. Dia hanya bisa dustanya ringan. Dustanya apa? Lugu. Dusta ketahuan. Nah. Dustanya apa? Gampang? Gampang ketahuan. Sedangkan gak percaya, tanya, kamu dari mana nak? Dari main. Di mana? Nanti ngamuk aku aja. Di mana? Di pondok. Pondoknya di mana? Nanti ketemu di sawah nantinya. Nah, jadi dia itu tidak mau menjelaskan apa yang benar, takut apa dimari orang tuanya, sehingga apa ngomongnya dari pondok, pondoknya di mana, kejar sama kita, nanti ketemu, oh dari sawah ternyata, main di sawah. Nah, jadi kalau kita nggak kejar, lolos dia. Jadi butuh kita untuk lebih teliti dan mudah untuk menjebak anak-anak mengaku kesalahan ataupun dustanya. Lain yang dewasa, ya yatafannan, jadi sudah seniman kalau dewasa itu. Jadi kalau dusta dari awal tadi susun sama dia, begini, kalau begini maka begini, maka apa? Begitu, sehingga akhirnya apa? Kita enggak tahu jadi bohongi oleh mereka. Nah, lain sama anak kecil itu mudah untuk dicek hal itu. Atau orang yang dikenal jujur, sekali berdusta ketahuan kalau berdusta. Jadi masih maqdaratun dha'ifatun, sangat lemah cara berdustanya. Faminas sahli jiddan, maka sangat mudah sekali iktisyaful kadhib alladhi ikhtalaqahu. Sangat mudah sekali untuk membongkar kedustaan yang ia lakukan. Ini akan apa? Kalau antum semuanya mau enggak percaya, silakan ya dicoba pada anak-anak. Antum akan dapatkan ini dengan sangat mudah sekali. Wa inda iktisyafil murabbi likadzibit tifli alaihi ayubayna lahu fasada dalika. Maka ketika sang Rabbi ini berhasil membongkar dustanya anak kecil tersebut, maka dia wajib untuk menjelaskan rusaknya dusta atau bahayanya dusta. Wa annal kadhiba laisa min akhlaqil atfal muaddabin. Dan dusta itu bukan termasuk akhlak anak-anak yang terdidik. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul kadzdzab. Bahwa Allah itu tidak mencintai orang yang banyak berdusta. Wa kadzalika rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita punya anak dusta ketahuan, sampaikan itu enggak benar, bahaya bagi kamu. Itu bukan akhlak anak yang soleh. Allah larang itu. Rasulnya benci itu, sehingga dipahamkan sama dia bahwa itu apa karena yang buruk. Jangan dibiarkan. Begitu ketahuan, sampaikan buruknya apa? Dusta. Wa anal murabbiya aidan la yuhibbul kadzdzab. Dan sampaikan juga bahwa bapak ibu tidak mau atau tidak suka dengan orang yang berdusta. Tambahnya kalau bisa,
wa yadhkur lahu qissatan mujazatan tubayyinu dararal kadhib, menjelaskan dengan kisah yang ringkas tentang bahayanya dusta. Bahayanya dusta. Kemudian wa yad'uhu ila ayastaghfirallaha ta'ala bima fa'a mimma fa'al, dan mengajak anak itu untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua perbuatannya tersebut. Wa ya'idu bi an la yaf'al dhalika maratan ukhra, dan berjanji, membuat ia berjanji untuk tidak berbuat demikian kedua kalinya. Wa yad'u, dan mengajaknya ila sidqi, untuk jujur. Wa yubayyin lahu anna Allah ta'ala yuhibbus sadiq wa kadzalika rasuluhu, terjelaskan bahwa Allah itu mencintai orang yang jujur, demikian juga rasulnya. Wa annal murabbiya aidan yuhibbus sadiq, pendidik orang tua pun senang dengan yang jujur. Wa anna min mahabbati lisidqi fa innahu yukafi alaihi wa yusajjihu inda sidqi bi ayyatihi sa'an yuhibbuhu, dan termasuk ya, membuat anak itu untuk cinta sama kejujuran adalah dengan diberi hadiah. Ayyukanna yukafa alaihi, kalau jujur kasih hadiah, dan memotivasi dia ya ketika sedang berbuat jujur maka diberi hadiah sedikit saja. Artinya apresiasi atas apa? Kejujuran dia dalam hal ini. Jangan yang jujur dimarahi, yang bohong malah disayangi. Itu kayak orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau kita itu ada apa-apa, kalau kita resmi ngikuti aturan, itu susah. Tuh, susah. Tapi kalau enggak pakai aturan, itu mudah di Indonesia ini. Contohnya misalnya pajak nih. Kalau kita patuh pajak, kita tanya, kita laporan jujur semuanya, itu pajaknya besar banget. Tapi kalau yang melanggar pajak bohong, malah apa? Dapat keringanan pembayaran pajak. Ada sebuah perusahaan ya, didenda oleh BPJS dengan 12 miliar. Nah, karena dia melanggar, dia bayar sebagian cukup. Tapi kalau dia misalnya rutin bayar tiap bulan itu habis 12 miliar. Tapi dia melanggar hanya paling habis separohnya, seperempatnya, ya, bisa ngasih 9 cukup. Ya. Bahkan kadang dikasih apa? Dispensasi, ya, pengurangan pajak dengan banyak sekali. Ini keliru. Makanya orang banyak bohong di Indonesia ini. Yang banyak apa? Bohong. Karena yang bohong itu malah dipuji, yang jujur malah dibenci. Ya. Lihat orang yang sering bohong itu banyak gak di Indonesia ini? Dipuji. Gambarnya di mana-mana sampai ke Semeru. Gambarnya semua ke Pak Sayap Kebenekaan. Kami sedihmu sedihku. Sedihku, susahmu susahku. Tapi enggak ada bantuannya, enggak ada kunjungannya, enggak ada apa-apanya. Itu mau dipuji sama orang. Hebat begini dipuji, padahal yang ngasih bantuan langsung ya enggak dipuji, Wahabi. Nah, malah dibenci kata-kata Wahabinya. Ini Indonesia begini kan, Indonesia. Memang ya.
bermasalah, ya, bermasalah ketika semuanya promosi, ya enggak, membela, padahal tidak ada pembelaan sama sekali. Banyak ya, sekarang ada kepak ke sayap, ya, dikepak semua sayapnya. Nanti ada lagi apa lagi, nanti ada lagi apa namanya, terus begitu. Mereka juga Bhinneka Tunggal Ika, dipahami salah orang-orang. Padahal pahamnya adalah bahwa Indonesia ini berbagai suku, berbagai agama, tapi enggak perang. Bukannya Islam mengikuti agama lainnya. Sehingga dusta menjadi bagian yang hebat di Indonesia ini, karena apa? Tidak ada yang merasa dusta itu buruk. Kemudian lakin layam bagi, tapi tidak patutnya layam bagi lahu fi halatil kadhib ayu khawifahu takhwifan syadidan ayu aqibahu iqaban mu'liman mimma la yatanasabu ma'al marhalatul umriyah. Kemudian tidak seyogyanya, tidak seharusnya pada keadaan dusta anak-anak ini dikasih rasa takut, ditakut-takuti dengan berat, ya, atau dihukum dengan hukum yang menyakitkan yang tidak sesuai dengan fase umurnya dia. Kenapa demikian? Di annal iqab, karena iqab hukuman asyadid yang keras, qad yahmiluhu ala tamadi fil kadhib, membuat ia tidak mau meninggalkan dusta. Wal israril asyadid ala ma kadhiba fihi, dan terus mempertahankan dengan sangat kuat apa yang ia dustakan tersebut. Kenapa? Amalan fin najati minal iqab. Harapannya apa? Selamat dari hukuman. Kamala yang baglaw ayu'irahu bidhalika kulla fatratin, dan enggak patut juga untuk menghina dia setiap waktu. Kenapa? Lianna hadha yuksur nafsahu, dia akan membelah apa? Memecahkan apa? Hatinya, atau membuat hatinya apa? Patah. Warubbama rasakha suduq wasdah biha, kadang-kadang apa? Tambah kuat perilaku buruk yang dimiliki olehnya. Kadang guru, ya, menjadikan kesalahan murid sebagai apa? Sebagai anekdot, sebagai apa? Sebagai apa namanya, bahan tertawaan, bahan tertawaan. Ini enggak boleh. Ya, anak yang salah sekali jangan cendukat-cendukat, ya. Kamu ini begini, itu akan apa? Membuat dia berusaha untuk apa? Untuk selamat dari itu semua dengan segala cara yang dimilikinya. Maka berbahaya dalam hal ini. Wa yanbaghi huna al-intibahu annahu fi ba'd al-ahyan la yakunu al-kadhibu at-tifli fi hadhihi al-marhalah min bab at-ta'ammud al-ikhbar bighil haqiqah. Juga perlu diperhatikan juga bahwasanya pada sebagian keadaan dusta anak itu bukan karena sengaja menceritakan yang tidak benar. Bal huwa min babil ghalati awil khata'in natiji min ikhtilatil umur ladaihi. Bahkan mungkin karena al-ghalat, kesalahan, dia salah, dia keliru, hasil dari bercampurnya urusan pada dia. Artinya dia dapatkan banyak informasi sampai dia nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sampaikan semuanya kepada orang lain. La siyama wa huwa fi hadhihi al-marhalati la yuhsinu dhabt al-waqa'i. Apalagi dia dalam usia seperti ini belum bisa baik dalam
menetapkan sebuah kejadian yang nyata. Khasata al-waqai dhatit tafasidil kathira. Khususnya kejadian-kejadian yang butuh apa? Perincian yang banyak. Kama anna hunaka qusuran indal atfal. Juga sana ada qusur, ya, kekurangan, ya, ketidakmampuan pada anak-anak kecil, anak kecil fi idrakil bu'diz zamani, untuk mengetahui akibat atau jauhnya waktu yang dia miliki. Bu'diz zamani artinya apa? Belum tahu apa yang akan dapatkan di masa yang akan datang. Mimma yatarattabu alaihi khaltun bainal madi wal hadir. Dengan sebab dari apa yang mengakibatkan adanya percampuran antara masa dengan masa yang sekarang. Mimma yuqi'uhu fi ma zahiruhul kadhib. Yang membuat ia tergelincir pada sesuatu yang tampaknya adalah kedustaan. Waqad yakhtalit taidon, kadang juga dia bisa apa? Bercampur pada dia ma yarau fi alamil manam, yang ia lihat di mimpinya. Wa huwa bima huwa fi alami yaqdha, ya, dengan apa yang di alam sadarnya dia. Artinya bercampur antara alam sadar dengan tidak sadarnya pada mereka tersebut, sehingga ngomongnya apa? Bisa berbuat dusta dengan sebab itu. Fayaqussu, sehingga dia itu menceritakan apa yang ia lihat dalam mimpi seakan-akan itu hakikat yang terjadi. Waqad yaqa'ul murabbun bisa bidzalika fi waratatin khasatan idza kana ma yadhkuruhu tiflu mimma la yaqbalu dinan wala khuluqa. Dan kadang pendidik-pendidik orang tua itu dengan sebab itu fi waratatnya sangat apa namanya, ekstrim, ya, dalam ekstrim menyikap dengan ekstrim, sehingga khususnya apabila yang disampaikan oleh anak itulah yang tidak terima oleh agama ataupun akhlak yang mulia, artinya bisa jadi marah besar karena anak itu ngomong tidak sesuai dengan apa, agama dan akhlak yang mulia. Ini dusta ikhwan akhwatillah, hal yang biasa pada anak-anak sebetulnya, ya, apabila mereka itu terdesak atau dia merasa akan ada sebuah hukuman atau ada di sana perkara lainnya yang ia takuti, yang ia enggak sukai akan menimpa dirinya, maka dia akan mengutarakan apapun juga sampai oleh dia, ya, sampai kita cek ternyata berdusta. Ini biasanya pada anak-anak usia menjelang usia tamyiz. Ya. Pada usia menjelang usia tamyiz. Dan ini bila tidak diobati dari awal, dengan menyampaikan bahaya dusta, Allah Rasulnya tidak menyukainya, orang tua tidak menyukainya, kemudian juga akibat buruk yang akan muncul dari dusta tersebut disampaikan pada anak-anak, sehingga ia nanti mengerti, tidak mau berdusta lagi. Dan sampai juga keutamaan jujur, bagaimana hebatnya jujur, Allah Rasulnya merintahkan untuk berbuat jujur dan lain sebagainya, sehingga nanti, ya, anak itu lebih cinta kepada kejujuran daripada dusta. Namun bila dibiarkan begitu saja, ia akan meningkat, ya kan, meningkat kepada apa? Kepada dusta yang lebih hebat lagi. Dia bisa ditanya, kamu ngerokok ya? Enggak, saya enggak ngerokok, Pak. Enggak ngerokok, iya, betul. Sumpah, padahal dia ngerokok. Itu siapa? Setelah agak lebih besar lagi. Ya.
Bahkan bisa menyembunyikan sesuatu lebih hebat daripada anak-anak. Jadi beda antara apa? Dustanya anak-anak sama apa? Dustanya orang yang sudah balik atau menjelang balik dan setelahnya. Maka orang tua harus memandang dengan baik hal tersebut dan jangan sampai apa? Salah dalam menyikapi anak-anak tersebut. Sehingga tidak ada bahasa kita orang tua itu membiarkan anaknya berkata kotor ataupun berdusta dalam apapun juga, agar dia hati-hati dalam menggunakan lisannya dan dalam berdusta kepada Allah ya, dan juga kepada orang tuanya. Jadi usahakan bagaimana mereka mengerti bahaya dan dosa orang yang berdusta dengan kebaikan dan juga pahala bagi yang jujur dalam semua perkataan dan beritanya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk yang kedua? Ada soal? Ada yang dipahami? Tafsir ini kata beliau, pandangan sebagian orang menganggap bahwa anak kecil tidak bisa berbohong salah. Kenapa? Karena ternyata bohong itu perkara yang ringan bagi dia, tapi kebohongannya levelnya apa? Level dasar. Sehingga kita tanya aja sekali dua pertanyaan sudah apa? Sudah mengaku ya dia itu salah dan mengaku dia telah berdusta. Ada soal? Kita ambil satu lagi ya. Al-abath bil asya. Abas itu apa? Fuduli ya, berlebihan dalam kepedulian. Apa namanya? Misalnya ada barang dibanting, ya. Ada apa diutak-atik biar rusak, namanya abas. Perbuatan yang sia-sia, ya, yang itu mengakibatkan efek yang enggak baik. Ya, al-abas bilasya. Jadi kalau antum melihat anak-anak itu ya bermain-main dengan mainannya itu mesti akan acak-acakan kemana-mana. Dilempar ke sana, lempar kemari, sehingga apa? Rumah itu jadi rumah kayak kapal terbalik ya, atau kapal kena ombak besar sehingga pada goyang kemana mana, kursinya pada lompat-lompat kemana mana, berantakan. Senang berantakan apa? Sesuatu namanya apa? Abas juga jelasnya. Hubut ta'aruf alal bi'atil muhithah waktu syafu al-umur al-gharibah amrun mujudun indal atfal. Ini kita sudah sampaikan dalam kelebihannya bahwa mereka apa? Suka istiksyaf ya, ingin tahu ya, ingin apa? Tahu dengan keadaan sekitarnya, ada api yang dipegang sama dia ya, kalian pengen tahu apa itu ya, ada apa aja pernah sama dia. Karena dia punya hubbu at-ta'aruf, senang untuk mengenal lingkungan sekitarnya dan juga mengetahui perkara-perkara yang aneh yang menurutnya apa? Aneh. Ini adalah amrun mawjud indal atfal. Ini ada pada anak-anak.
wa huwa amrun marghubun fi, dan dia perkara yang dianjurkan, yang bagi yusajji alaih, sepatutnya untuk dimotivasi untuk itu. Lakinnal muskilah, akan tapi muncul permasalahan, tadhhar indama yang qalibu hadha as-suluku al-hasanu ila aksihi min haythul abathu, min haythul abathi biha au takhribiha. Muncul masalah ya ketika apa? Ketika perilaku yang baik itu berubah, ya, berubah kepada apa? Sebaliknya. Awalnya masalah rapi, lama-lama apa? Dibuang-buang. Makanya kalau antum lihat pengajian, ada anak-anak main kemana, itu adalah abasnya mereka. Ya, mereka itu berbuat yang sia-sia sehingga aja pengen main-main, pengen apa, ada batu dibuang, kadang-kadang dilemparkan batu kepada orang lain, semua itu apa? Hanya karena abas, karena dia pengen berbuat apa? Yang sia-sia, yang tidak ada arahannya. Sehingga akhirnya dari akhlak yang mulia, akhlak yang buruk dalam hal ini. Wa hadha ila janibin annahu yushghiluhu an mutaba'ati rabbihi wa istifada minhu. Ini pada satu sisi akan menyibukkan dia, akan membuat apa, anak itu sibuk sehingga tidak bisa mengikuti murabbinya dan tidak bisa mengambil faedah dari murabbinya. Tidak bisa mengambil faedah dari murabbinya. Ya. Waqad tat waqad tatlafu hadhihi al-asya. Mungkin juga akan rusak hal-hal tersebut fi aidihim, di tangan-tangan mereka. Makanya kalau ada HP sama mereka pegang itu, dia akan buka apapun juga, enggak suka dilempar HP-nya ya, sampai rusak. Ini kan abasnya dia. Warubbama tasabbabat fi ilhaqid darar bihim, dan kadang-kadang menyebabkan mereka itu terkena darar. Khosatan annahum la yuqaddirun ahamiyataha wa la ya'lamun khuturataha. Khususnya mereka tidak mengerti, ya, tidak mengetahui, tidak mampu untuk mengetahui pentingnya hal tersebut, dan tidak tahu juga bahayanya. Ada kompor, dia lihat kompornya. Akhirnya tangannya apa? Ikut-ikut ngidupin kompor. Begitu dihidupkan malah apa? Meledak, malah jadi korbannya semua kah? Kena kebakar rumah. Berapa banyak rumah kebakar apa? Karena anak-anaknya enggak bisa dibina. Anak kecil megang api sembarangan, dan akhirnya apa? Ada untuk kebakaran tersebut. Atau dia pengen tahu di pusat-pusatnya besar itu. Ya. Yang ini apa, yang ini apa, yang panas pun di pencet, sehingga apa, sehingga dia kena air panas tersebut. Ini anak kecil, ya. Nah, makanya diupayakan anak-anak menjauh dari hal-hal yang berbahaya bagi tubuh dan fisiknya anak tersebut. Walihada, oleh karena itu, la yanbaghi lil murabbi ay yatruka at-tifla bi mufradihi fi makanin tujad fihi mithlu hadhihi al-ashya. Oleh karena itu, tidak seharusnya seorang pendidik, orang tua, sang ibu, sang bapak, membiarkan anaknya sendirian di tempat yang ada padanya hal-hal yang berbahaya. Di dapur ada kompor, ada apa? Dispenser, ya, dan lain sebagainya. Fa inna dzalika sawfa yad'uhu ila al-abath fiha. Karena itu akan mengajak dia untuk berbuat hal-hal yang sia-sia. Ya, pengen tahu setelah apa? Kompor kasih pencet, keluar apa? Apinya. Dia bahagia ada apinya keluar, tapi enggak tahu kalau membakar rumahnya nanti. Demikian juga dispenser, ya.
Banyak anak yang apa? Kena luka bakar gara-gara apa? Dispensernya tidak ada kuncinya yang panas. Maka sebaiknya antuna kalau punya uang beli dispenser apa? Yang ada kuncinya untuk yang panas, sehingga kalau enggak diperken sama orang dewasa tidak akan keluar air panas tersebut. Khosatan inda khuluwil makan minal muraqib, khususnya ketika tempat itu enggak ada penjaganya, enggak ada yang ngawasinya. Sehingga dari hal yang bagus, hubut ta'aruf al-albiyah muhitu adalah bagus, positif, namun bisa jadi negatif. Kenapa? Karena orang bisa apa? Membuat anak itu akhirnya berbuat apa? Sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri karena enggak mampunya akalnya untuk membedakan mana yang manfaat, mana yang madarat. Bahkan tidak mampu juga melihat mana yang baik, mana yang buruk. Kama yang bagi ayakun al murabbi hadaran. Sebenarnya juga seorang murabbi itu harus hati-hati. Wahwa yata'amalu mal asya'il khatirah ammatifil. Dalam keadaan dia berbuat sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya, main dengan hal yang berbahaya ya, di depan anak-anak. Misalnya di depan kompor, di depan anak. Anak bahkan kadang-kadang ibu-ibu tuh pak kompornya hidup sambil kayak sambil gendong, oke okay? Gendong anaknya, lihat ibunya apa cetek ya mesin apa namanya kompor gas cetik-cetik gitu. Nanti dia pengen juga tahu lihat udah ya kok gitu ya, akhirnya dia apa ikut menghidupkan kompor tersebut. Ya, kita berusaha bagaimana tidak menampakkan pada mereka hal-hal yang berbahaya tersebut seperti yang kita kerjakan. Bihaitsu la yatamakkanu tiflu min at'amul ma'aha law qadira infiraduhu biha. Sehingga tidak memudahkan anak itu untuk menggunakan itu ya. Seandainya diperkirakan akan sendirian, artinya kira-kira ini tempat mudah enggak anak itu tuh menggunakan sendirian. Ya, kalau iya jangan, ya, harus dijaga baik-baik. Kulun hasabu halihi, semua itu sesuai keadaan anak tersebut. Kawat kalimat sir, masalah seperti apa? Memunci ya dengan password ya. HP-nya dikunci dengan password misalnya ya. Atau misalnya dispensernya ada kuncinya ya. Au wad'i kuflin, dikasih kunci ya. Auma syabaha dzalika, atau yang sejenisnya. Mimma yahulu baina wa bainaha, yang bisa menghalangi antara bayi dengan apa? Dengan alat-alat tersebut. Wala yaktafi faqat bin nushi aw at-tahdzir, tidak cukup hanya dengan apa? Menasihati dan memperingatkannya. Fa innat tifla qad la yaqdiruhu haqqa qadrihi, karena anak itu kadang tidak mampu memahami dengan benar ya larangan dan nasihat tersebut. Waqad yakunu minal munasib, kadang-kadang yang pas ya fi hadhil halah, pada keadaan ini ayatruka baina yaday ta'tifli ma yumkinu ayan syaghila bihi ya, untuk meninggalkan di hadapan anak itu sesuatu yang mungkin dia gunakan untuk kesibukan dia ya, untuk dia sibuk dengan alat tersebut. Mimma la yatarattab ala istikhdami khuturatun ala tifi awi adha,
yang tidak mengakibatkan penggunaannya itu bahaya atas anak itu atau mengganggu atau menyakiti anak tersebut. Wala yattasikh bihil makan, dan tidak membuat tempatnya kotor. Mislu ba'dul lu'bati ba'dul ka'bat plastikiyah. Seperti misalnya ka'bat al-plastikiyah. Ya. Apa namanya ya? Jadi dia itu kayak apa? Permainan anak-anak yang bentuknya kayak apa? Kayak persegi empat atau per atau buji sungkur yang dia buji sangkar ya, yang dia dipasang-pasang. Ya. Apa namanya itu? Fazl. Ya. Atau yang sejenisnya. Atau itu masang apa? Masang-masang pasang-pasangan. Bokar pasang ya, bokar pasang yang plastik itu. Ya. Al-ka'abat plastikiyah allati fi waqti nafsihi mimma yumkin istifadah minha tarbawiyan fi amali ba'di tarkibat ala tanmi tafkir andahu. Yang dia di waktu yang lainnya itu mungkin diambil faedahnya dalam pendidikan anak tersebut. Seperti misalnya mereka membuat sebuah pekerjaan untuk nyusun, ya nyusun apa? Benda-benda tersebut yang bisa mengembangkan pemikiran yang dimilikinya. Jadi bagus ya, kayak fazl itu, ya suruh ditempel. Misalnya, misalnya kita punya misalnya huruf ya, gambar, gambar itu dibentuk dalam bentuk apa? Pergi segi empat plastik itu. Kemudian anak itu nanti suruh masang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dipasang sama dia, sehingga akan apa? Melatih pikiran yang dia miliki. Atau bokar pasang plastik yang kita miliki itu, sehingga dia bongkar, dia pasang. Itu melatih geraknya dia, motoriknya dia, juga melatih pikiran dia, ya, sehingga ia bisa menyusun dengan baik daripada plastik yang itu tadi, al-ka'bat al-plastikiyah tersebut. Atau fazl, ya, artinya menyusun sebuah gambar dengan apa? Dengan persegi empat yang dibongkar, 1, 2, 3, sehingga dia bisa nyusun sampai akhirnya bentuk gambar tersebut. Ini melatih pemikiran dia sehingga dia lebih cerdas nanti, mah melatih dia untuk cerdas. Yang kedua juga apa? Melatih gerakan yang dimilikinya. Amal asya' al-qabilah lil kasri aw at-talaf. Adapun hal-hal yang mudah untuk hancur atau rusak, fa innahu yanbaghi wad'uha fi amakina bihaitsu la yatamakkanu at-tiflu min al-wusul ilaiha. Adapun hal-hal yang mudah hancur, mudah rusak, mudah hancur, maka harus disimpan di tempat-tempat yang tidak memudahkan anak dalam meraih hal tersebut. Wa fil waqtil ladzi nub'idu anhu ayya wasilatin yumkinu istikhdamuha litasalluqi wal wusu' ila makaniha. Dan juga waktu itu juga kita menjauhkan dari dia semua sarana yang mungkin digunakan untuk naik atau menggapai tempat tersebut. Li'anna hadza fihi khaturatun kabiratun 'alaihi. Karena itu ada bahaya bagi dirinya sendiri. Artinya kalau kita misalnya punya kamera, simpan yang rapih di atas yang dia enggak bisa meraihnya. Sebab kalau bisa diraih oleh dia, maka apa? Akan rusak itu kamera dibanting sama dia atau jak main-main, ya. Sehingga akhirnya jadi bahaya bagi anak itu, juga merusak barang-barang tersebut. Atau piring misalnya, piring itu jangan seperti sembarangan. Sebab kalau enggak nanti apa? Akan diambil sama dia, pecah dan bisa melukai tubuh bayi tersebut, tubuh anak tersebut. Sehingga jangan sampai anak-anak kita luka hanya karena apa? Kita teledor menyimpan barang-barang
tersebut. Ini dua hal yang perlu kita pahami dulu pada hari ini, ya, berkenaan dengan apa, dengan al-awaiq wal muskilat. Yang saya lihat al-kadzib ini pun ada juga sisi positifnya. Apa itu? Dia ternyata punya reaksi. Punya apa? Punya reaksi untuk melindungi apa? Dirinya. Untuk dia membela dirinya. Makanya disampaikan bahwa itu bukan solusi. Dia akhirnya lama-lama akan membuat solusi sendiri. Ya, sehingga anak itu kalau berdusta, antunna kemudian desek dia sampai dia akhirnya mengakui, dia dimaafkan, tapi jangan suruh mengulang kembali. Karena itu penting bagi dia sendiri. Ya, dia bisa mikir bagaimana menambahkan dirinya dan lain sebagainya. Mereka juga yang ini. Karena senangnya ia ingin tahu dengan sesuatu, maka akan membuat apa, kerusakan di mana? Di mana-mana. Kalau tetangga ambil gelas, pecahin. Enggak. Jadi anak-anak jangan dibiarkan bersendirian pada lokasi yang ada bahayanya, diawasi. Ya, kalau diawasi, jangan hati-hati. Yang kedua, dijauhkan dari barang-barang yang gampang rusak, gampang hancur. Kenapa? Karena akan merusak barang tersebut dan juga akan apa, membuat anak itu terluka oleh sebab hancurnya barang-barang tersebut. Sehingga dua ini sebetulnya ya, adalah dua potensi besar untuk dikembangkan pada anak tersebut kepada yang sebaliknya, pada yang sebaliknya. Kenapa? Karena terhadap adalah kebaikan juga kalau mau anak itu disediakan dengan nasihat untuk tidak berdusta di kemudian hari, sehingga lebih mengena ketika sedang berdusta ia dinasihati oleh orang tuanya, sehingga ia akan kapok untuk dusta di saat-saat yang akan datang. Demikian dulu pada pagi ini, saya izin sampai jam 12 saya mau ada safar, ya. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.